Puso keren lur. Puso. Puso Mitsubishi Puso tahun 86 ya, yang menawan. Ya, selamat pagi ya para pecinta truk mania ya. Kali ini aku lagi mereview ya, mereview Puso ya, yang masih menawan ya, yang masih keren. Nah, ini bumper depannya ini juga keren ya. Ini juga untuk ekspedisi barang, juga untuk kontes ya. Kita lihat dari mirrornya juga lumayan juga ya, mirrornya punyanya Hino Ranger. Kita lihat untuk video berikutnya. Nah, truknya facelnya menawan ya, facelnya plat semua ya, cat-catnya bersih banget. Bagian fuel-nya masih original. Ini fuel filter dari solarnya. Sasisnya juga masih kempling. Kita lihat sasisnya ya. Nah, ini untuk attachment sasisnya masih kompel ya, kempling bagus ya. Nah, kompel sub-nya ada 3-4 titik sambungan ya. Dampak ini sambungan ya, berupa resapnya ya, yang dari output transmisi menuju ke inputnya diferensial. Nah, ini untuk safety vessel-nya ya, safety vessel, guard vessel-nya ya. Selanjutnya panjangnya 10 meter mas, 8 meter. Unitnya panjang 8 meter setengah. Nah, kabinnya menawan, catnya biru, ada gambar, ada stikernya Sonic, muatan tinggi ya, truk dari Banyuwangi ya. Nah, ini PT-nya ya, Wijoyo Mulyo Trans. Untuk tayarnya ya, tayarnya diinstal ukuran 1100 ring 20 ya, cukup besar juga ya. Nah, ini tayarnya. Nah, ini untuk safety axle-nya, safety probe, safety shaft differential ya, planetarinya ya. Jumlah baut rodanya ada 8 baut roda ya. Sebenarnya ya, muatannya juga lumayan berat. Springnya left spring ya dia ya, kalau udah tambahan. Nah, ini untuk tire spare-nya. Di posisinya ya, dari belakang ya. Untuk lampunya udah keren ya, udah bervariasi ya, udah mengikuti lampu tren masa sekarang ya. Ya, masih bersama Mas Sigi Sepusil ya, untuk review truk Mitsubishi Puso Victor ya, tahun 86 ya. Kita lihat sisi kanan ya. Nah, ini untuk tempat tool-nya ya, ada jack. Ini jack tool-nya ya. Ini untuk baterainya, tabung air kompresor. Dalemannya yang menawan. Truknya ya, Ananda Trans. Untuk bumpernya ada 2 bumper.
Nah ini ada variasinya ya, untuk wipernya dikasih mika, mungkin nanti kasih untuk cutting stikernya. Untuk dalemannya cat warna putih yang masih mengkilap dan masih kinclong. Nah dalemannya juga masih lumayan bersih. Bahannya ukurannya ISO 100 ya mas yo? Ini untuk jack kabin. Jack kabin. Nah, ini untuk tabung air cleaner atau penyaring udaranya. Untuk mirrornya ya, untuk mirrornya punyanya Hino Ranger ya, Hino Lohan ya. Mirrornya bagian depan ya. Bagian depan. Mirror kanannya juga ada dua ya. Ada dua mirror. Dalamannya juga masih mawar. Sekian ya video yang tak buat ya, semoga bisa bermanfaat ya, dan tetap semangat, salam kompak ya dengan Mas Budi Sidi Toko Siri.